Yo guys, balik lagi sama gue Wadah. Dan ya udah hampir sebulan gue ngalap video. Bener udah sebulanan lalu ya, terakhir itu tanggal berapa ya, gue juga lupa, pokoknya belasan bulan lalu. Jadi gue terakhir kali gak upload itu karena ujian UTS. Itu jadi gue gak upload 2 minggu. Gue ujian 2 minggu jadi gue gak upload. Dan setelah itu karena gue udah agak kecapean, jadi gue udah bener-bener kayak yaudahlah, gue gak mau nge-YouTube dulu untuk beberapa waktu. Dan akhirnya sebulan gue nggak YouTube. Dan ini biar rame dikit ya. Jadi gue lagi autoin RO biar level. Oke, jadi gue udah sebulan nggak upload video. Selama sebulan itu banyak hal yang terjadi. Bahkan kalau kalian sadarin nih, kursi gue di belakang tuh udah beda. Ya kemarin udah patah. Apa? Senderannya tuh udah bener-bener kayak bisa kayak laptop yoga tuh ya, 180 derajat gitu kan. Jadi gue udah gak pakai kursi itu lagi, gue pakai kursi biasa. Jadi ya begitulah, kalau kalian mau sponsorin kursi boleh lah ya. Dan entah kenapa ya, nih di channel YouTube gue, padahal gue udah sebulan gak upload tapi subscriber gue naik terus. Sekarang udah 1.283 di saat gue record video ini. Dan ya pokoknya thank you banget buat kalian udah stay terus di channel gue meskipun gue gak upload sebulan. Dan bahkan kalian belum unsubscribe. Besok kita bakal, apa ya, gue bakal main Red Dead Redemption. Shadow of Tomb Raider gue belum lanjutin lagi. Pokoknya gue mau main Red Dead Redemption dulu. Jadi harusnya sebenernya Shadow of Tomb Raider udah tamat. Tapi karena gue berhenti, kemarin sempat berhenti nge-upload selama sebulan. Dan itu gue bener-bener gak main lagi. Gue bener-bener gak main game-game story. Gue bener-bener kayak paling main Fortnite itu pun kayak gak terlalu sering lah, karena bener-bener kecapean. Jadi sekarang udah mulai bisa mengontrol hari, jadi gue masih bisa mulai record lah untuk saran. Tapi mungkin gue gak bisa upload setiap hari kayak dulu, tapi paling gak seminggu pasti gue usahain ada video lah. Maksudnya ya paling gak 3 video bisa ada lah dalam seminggu. Jadi daripada sebulan gak ada video kan, mendingan gue upload tapi gak setiap hari gitu. Jadi harap dimaklumin aja karena gue sekarang tugas banyak banget. Tugas programming gue, ini ya kalau kalian ngerti. Jadi gue ada tugas bahasa pemrograman Java, ada Visual Basic, ada Python, ya namanya kayak ular kan, dengan Python ya. Ada Python, terus gue ada tugas game segala macem. Gue disuruh nanti ada bikin 3D modeling senjata, ya pokoknya banyak, banyak banget. Jadi bener-bener agak susah buat ngimbangin record dan kuliah gue untuk sekarang ini. Jadi bener-bener udah mau ya masa-masa sulit. Jadi gue bakal lebih jarang upload, maksudnya gak jarang juga, ya jarang sih dibanding dulu. Kalau dulu gue bisa upload tiap hari, tapi sekarang mungkin gue gak bisa upload tiap hari lagi. Tapi ya kayak gue bakal usahain setiap seminggu paling gak minimal 3 video. Dan mungkin untuk sekarang gue bakal sering main Red Dead dulu, karena itu mahal, gue harus mainin. Mahal men, 8,5. Dan untuk kalau kalian yang nanya AdSense gue gimana, ya pokoknya YouTuber kecil mah gak berasa lah. Desainernya gak bisa gitu loh. Jadi ya gue gak fokus kesana, pokoknya gue bakal tetap lanjut nge-YouTube, cuman bakal lebih capek. Dan kayak liburan ini pun gue udah mulai magang gitu. Jadi magang itu semacam kerja lah, anggapannya ya bahasa mudahnya kerja lah ya. Tapi ya masih kayak masa percobaan. Jadi emang program kuliah disuruh kerja di luar selama beberapa bulan, terus bikin laporan segala macam, nanti ada sidangnya. Jadi ya sibuk, bener-bener sibuk. Pokoknya gue bakal tetap upload di channel gue, tapi mungkin bakal lebih jarang dari dulu. Ini gue lagi berusaha ngimbangin. Dan kita bakal main Red Dead, mungkin durasinya satu video itu bisa 30-40 menitan. Karena kalau dibatasin juga gue capek gitu kan, ngeliatin jam. Wah udah 20 menit nih, padahal lagi seru ya. Pokoknya kita bakal main Red Dead. Abis ini setelah record video ini gue bakal langsung record lagi Red Dead sambil AFK RO. Tapi gue bakal upload hari Senin, jadi ini kan buat video hari Minggu kan. Dan untuk konten-konten yang sebelumnya gue pernah bilang, kayak mungkin yang hari Kamis cerita-cerita itu, gue gak bisa menjanjikan untuk sekarang dulu karena lihat kondisi sekarang tuh benar-benar parah, gue nggak bisa, nggak sanggup. Jadi ya kita bakal main game kayak biasa dan tunggu aja pokoknya. Jadi gue harap kalian tetap stay tune terus, seminggu paling 3 video minimal, bisa lebih. Ya gue pokoknya bakal usahain ya. Jadi ya gue rasa untuk di video kali ini segitu dulu aja. Jadi cuma mau ngasih tahu kalian kalau gue masih di YouTube, belum berhenti, cuma diperes dikit videonya. Jadi ya stay tune terus dan gue rasa segitu dulu guys untuk video kali ini. Ditunggu aja besok ada Red Dead Redemption yang kedua, ya pastinya. Jadi ya segitu dulu, seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe, dan gue udah. Thanks buat nonton, bye-bye.